Hai teman-teman makers, kali ini kita lagi berada di daerah Pare nih. Kita akan cobain kuliner di Jalan WR Supratman, Pare. Di sepanjang jalan ini ada beberapa kuliner-kuliner menarik, diantaranya ada nasi goreng, angkringan, martabak, dan lainnya. Kali ini kita akan cobain nasi goreng yang paling rame nih, tepatnya di depan Ruko Mebel Dina. Di sini tuh bakarnya menggunakan arang, kalau bahasa gaulnya tuh anglo, jadi nama bikinnya tuh nasi goreng anglo. Oh ya, di sini selain nasi goreng juga tersedia mie goreng dan krengsengan. Di sini ada lesehan dan juga beberapa kursi dan satu meja, jadi bisa dine in maupun take away. Nasi goreng anglo ini bukanya dari jam 18.30 sampai habis. Di sebelah nasi goreng anglo ini juga ada martabak Holland yang juga kita cobain. Dan rasanya ini enak banget dan dagingnya banyak banget. Tuh, bisa kalian lihat ya. Ini dia tampilan mie gorengnya, ada acar timun, bawang goreng, dan sayur mayurnya. Kita sudah cobain mie goreng dan sedikit nasi gorengnya. Rasanya tuh sedap banget, gurih, manis kecap dipadukan dengan acar yang segar. Beuh, mantep banget pokoknya. Kalian wajib cobain kalau lagi di Pare. Oke, sekian dulu dari kita guys. Jangan lupa subscribe, like, and comment. See you next video.